kedudukan iman kepada malaikat itu bagian dari rukun iman yang 6. Rukun iman itu tidak akan menjadi sempurna atau bahkan tidak terrealisasi ya, kalau satu saja gugur. Karena itu sebuah satu kesatuan yang komprehensif. Tidak boleh ada satupun yang kita imani tapi kemudian sebagian lagi kita kufuri. Nah, termasuk dalam konteks malaikat ini, karena ada sebagian pemikir-pemikir kontemporer yang menolak keberadaan malaikat gitu. Dengan anggapan bahwa itu konsep-konsep yang sebetulnya bisa ditakwil tidak seperti apa yang seharusnya. Nah, itu tidak benar. Jadi malaikat itu sebagaimana yang didefinisikan kemarin, mereka itu ya makhluk. Gitu ya, makhluk hanya memang bahan penciptaannya berbeda dengan kita. Kalau kita mah terbuat dari tanah, gitu. Kalau malaikat mah terbuat dari cahaya. Karena kita dari tanah dan tanah itu berbeda-beda, ya maka hasilnya pun ya seperti kita berbeda-beda. Bahkan mungkin ada yang gede ambek, itu cirinya dari tanah sengketa biasanya diciptakannya itu. Katakan ah intermezzo ya tamu. Arah tetunduk. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa rukun iman ini tidak akan terrealisasi kecuali dengan salah satunya mengimani adanya malaikat itu. Nah, dalilnya gitu, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 285 Allah berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi." Para rasul itu telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya. Wal mu'minun, begitu pun dengan orang-orang yang beriman. Kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi, kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah. Nah, ini dalil rukun iman di dalam Al-Quran. Al-Baqarah 285. Kemudian di dalam Al-Baqarah 177. Allah berfirman, "Laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Bukan berupa albir kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Walakinnal birra, akan tetapi albir itu man amana billah, yaitu mereka yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, hari akhir. Wal malaikati, malaikat. Wal kitab, alkitab. Wan nabiyin, dan para nabi. Nah, apa yang dimaksud dengan albir? Albir itu kata para ulama, ismun jami'un lil khair, satu nama yang mencakup seluruh kebaikan yang ada. Jadi apapun bentuk kebaikan, maka itu terkandung di dalam kalimat albiru itu. Gitu ya. Dan kata Allah bahwa albiru itu adalah rukun iman itu sendiri. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 136 Allah berfirman menjelaskan ya bahwa orang yang tidak percaya dengan salah satu di antara rukun iman itu maka kafir dia. Itu kafir. Allah berfirman, "Wa man yakfur billah," barang siapa yang kufur kepada Allah, "wa malaikatihi, malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, wal yaumil akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida," maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Nah, ini dalil di dalam Al-Qur'an yang menegaskan bahwa iman kepada malaikat itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama kita. Walaupun tidak terlihat oleh kita, wajib kita percaya. Karena yang namanya iman itu ya memang tidak terlihat gitu. Kalau sudah terlihat, buat apa iman lagi? Ya, karena malaikat itu kan gaib. Tetapi Allah tegaskan bahwa orang yang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib, orang bertakwa itu. Mereka yang beriman dengan hal-hal yang gaib. Ya kalau sudah terlihat, bukan iman lagi.
ketika ada lalat masuk ke dalam minuman kita, kemudian kita celupkan, karena kita ada punya keyakinan bahwa di dalam lalat itu ya, sayap lalat itu ada penyakit dan penawar gitu. Kita nggak pernah melakukan penelitian misalnya ya, benar nggak seperti itu, tapi kita meyakininya, itu iman. Kalau segalanya harus dibuktikan dulu secara saintifik misalnya, harus dibuktikan dulu secara empiris, ya itu bukan iman lagi. Ya, bukan iman lagi. Nah, jadi yakini dulu, karena yang berfirman Allah, yang bersabda Nabi Muhammad, adapun setelah itu mau diteliti secara saintifik, mangga silahkan. Untuk memperkuat apa keimanan kita. Saya beriman bahwa sebelum ilmuwan itu mengatakan laut itu ada dua bagian itu ya, yang satu asin, yang satu tawar. Terlepas dari penelitian para ilmuwan itu, saya beriman dengan bainahuma barzakhun la yabghiyan, walaupun secara empirik saya belum pernah melihat gitu ya, tetapi saya beriman. Dan ternyata para ahli pun mengatakan hal yang sama seperti itu kan. Nah, itu urusannya lain. Yang pasti sebelum ada penelitian apapun, maka yang namanya iman itu harus lebih dulu. Karena kalau sudah ditampakkan, sebetulnya tidak perlu iman lagi. Ya, makanya kenapa Fir'aun itu ketika tenggelam di Laut Merah, dia kan mengatakan aku beriman dengan Tuhannya Musa. Kan tidak diterima imannya. Kenapa? Dangges kajadian. Gitu ya. Maut sudah di depan mata, orang di depan maut di depan mata itu kan ditampakkan semua hal-hal yang gaib. Makanya orang itu tidak akan diterima imannya kalau nyawanya sudah di mana? Di kerongkongan. Karena hal yang gaib yang seharusnya dia imani sejak dulu, baru dia imani hari ini setelah ditampakkan gitu. Ya terlambat imannya yang seperti itu. Nah, dengan malaikat pun sama. Gitu, bahwa di dalam kehidupan kita ini, yaitu kita tidak pernah berjalan sendirian. Gitu, kita tidak pernah berjalan sendirian. Selalu ada malaikat yang mengikuti kita kemanapun kita pergi. Matak lamun di jalan teh tong sok loba culang cileung. Gitunya. Tekaup aya nu geulis. Wah gitu. Eta teh ku malaikat teh. Firman ya. Catet. Matak lamun nu geulisna 10 teh ditempoan teh. Eta teh 10 catetan. Moal tinggalin. Cek malaikat. Aduh iya poho teh kacatet hiji moal. Semua tercatat rapih. Dan itu akan kita lihat nanti di yaumil akhir. Catatan amal itu rapih tertulis. Sampai orang-orang kafir mengatakan mali hadal kitab. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kan gitu. Ini teh catatan apa kata orang kafir. Tidak meninggalkan sedikit pun besar maupun kecil kecuali tercatat di dalamnya. Nah, siapa yang ditugaskan mencatat itu? Ya para malaikat.